kita atau lawan bicara kita senang bola, nonton bola ya. Kita walaupun nggak suka nonton bola ya harus ngobrol bola. Ikut ngobrol bola dulu, nanti akhir-akhirnya apa? Kita ada keinginan untuk ngajar ya. Baru dia Dharma. Kita nggak suka bola nih, Mas ini suka bola. Contoh ya. Kemarin Manchester City kalah. Oh iya, saya lihat itu. Walaupun kita nggak suka ngobrol bola, ikut aja ngobrol bola. Nah kira-kira udah 2 menit, 5 menit baru, ataupun setengah jam bisa itu patching. Nyamain topik. Iya, kayak pun Bisno pun sama. Contoh dia lagi main apa ya, COC. Apa main COC juga bro? So kenal. Padahal kita nggak bisa COC. Siapa aku nggak tahu. Game itu. Game yang keren. Nah itu kita yang ngobrol COC terus. Baru nanti kita ada keinginan apa mau. Oh iya bro, di sini tinggal udah kan. Contoh ngajak bisnis. Dia ngobrol bisnis langsung kalau udah kecil. Kita ngobrol bisnis. Dan dia ngobrol bisnis kan otomatis dia ngerespon. Makanya kita pitching. Pacing. Pacing. Bukan pacing. Pacing. Pancing. 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 Ya kita masuk ke dunia dia dulu. Contoh dia suka bola. Tadi main bola kita ada keinginan ke topik dia. Topik ini, topik pembicaraan. Ya kita otomatis jadi ikut-ikutan main bola walaupun gak suka. Nah terus ada lagi, ngajak makan siang.